Tab yang ketiga sampai mana ya halaman? Nah, tandai. Halaman berapa itu? Artinya dari atas ke bawah, sembilan. Wahibatul Masyai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imam wal mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radiyallahu ta'ala anku. Bismillahirrahmanirrahim. Wahibatul Masyai atau Masyai jaizatun inda malikin wa syafi'i. Menghibahkan musya atau masya itu punya rumah, kemudian ada apa ya, jalan lalu itu masih tanah kita itu namanya al-musya atau al-masya. Jadi orang secara umum lewat di situ disebut dengan al-musya atau al-masya. Jadi kita punya rumah, kemudian masih ada apa? Tanah lebih. Tanah ini punya siapa? Punya kita. Tapi orang buat apa? Jalan belak-balik itu, itulah disebut dengan al-musya atau al-masya itu. Nah, boleh nggak menghibahkan itu? Al-musya atau al-masya? Hibatul musya'i atau masya'i ja'izatun. Menghibahkan al-musya atau al-masya adalah hukumnya boleh. Menurut inda malikin wa syafi'i, menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhumah. Orang dulu kan begitu. Itu Abu Salim, beritakan, komedi. Itu semua tanah babi depan tuh. Jalan-jalan yang dipakai salam tuh tanah babi. Babi hibahin tuh, buat apa itu? Buat jalanan tuh. Itu namanya hibatul musya atau masya. Hukumnya boleh. Dalam pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhumah. Kal bai'i, bandingannya tuh seperti jual beli. Silahkan diperbolehkan hukumnya. Kemudian wa yasihu qabduhu, dan sah untuk kemarin qabdnya, ada qabd, ada iqbad tuh, ingatin kemarin-kemarin ya, ada qabd, ada iqbad. Iqbad dari orang yang menghibahkan, kemudian qabd dari orang yang dihibahkan tuh. Dan sah hukumnya, artinya boleh sah qabduhu untuk menerima itu hibah bi'an. Bagaimana contoh gambarannya? Bi'an yas lamal wahibul jami'ah ilal mawhubilahu. Orang yang menghibahkan menyerahkan semua itu musyah atau masyah kepada orang yang hibahkan. Hibah itu ayastawfi minhu haqqahu, maka dia menunaikan darinya hak-haknya. Perbolehkan seperti itu. Itulah yang disebut dengan hibatul musyah atau hibatul masyah. Wa yakunu nasibu syarikihi fi yadihi wadi'atan, dan adalah bagian daripada orang yang bersikap kepadanya pada tangannya menjadi wadi'atan, titipan. Jadi itu hukum daripada hibatul musya atau hibatul masya. Jadi hukumnya boleh ya, menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhumah. Sementara wa qala Abu Hanifata, berkata kepada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, in kana mimma yuksamu, kalau ini musya atau masya termasuk daripada sesuatu yang bisa dibagi-bagi, kala abidi wal jawahiri, seperti budak dan permata-permata, jazat hibaduhu, maka boleh dihibahkannya. Wa in kana mimma yuksamu, kalau bukan termasuk bagian yang bisa dibagi-bagi, lam tajuz hibatu syai'in minhu musya'at atau masya'an. Gak boleh menghibahkan sesuatu dari sebagai musya'at atau sebagai masya'an. Jadi kalau bisa dibagi, maka diperbolehkan untuk dihibahkan. Sementara kalau tidak bisa dibagi, maka tidak diperbolehkan untuk dihibahkan. Ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab.